بسم الله الرحمن الرحيم قال اشهد الامام محمد حجه الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي اتس رحمه الله تعالى وندمنا في علومه في دارين امين wa dan diantaranya antaranya di tanda-tanda ulama akhirat. Jadi kita akan dapat mengenali ulama akhirat di sini. Allah yakuna musari'an ilal fatwa bahwa tidaklah dia segera kepada fatwa apabila ditanya Ini kebalikan zaman sekarang. Kesekarang bukan lagi ditanya. Ya. Malah nyuruh nanya. ya malah nyuruh nanya. malah nyuruh nanya zaman sekarang. Dikata kata Imam Ghazali di antara tanda ulama akhirat bahwa tidaklah ia segera kepada fatwa bal yakunu bal yakuna bahkan adalah dia mutawakifan tawakuf daripada menjawab tawakuf jadi enggak langsung jawab berhenti dulu jadi direnungin dulu pertanyaannya. Ditampung dulu. Kayak iman Imam Syafi'i. Beliau ketika dijawab satu persoalan enggak langsung jawab. Ditanya, "Kenapa engkau enggak langsung jawab?" Karena aku belum tahu kira-kira mana yang lebih maslahat. Aku jawab atau enggak jawab. Jadi bukan enggak tahu jawabannya, bukan enggak tahu mana yang lebih maslahat ketika dijawab. Subhanallah. Jadi sampai begitu mikirnya. Wa muta'arizan dan menjaga diri ma wajada ilal khalasi sabilan akan apa yang ia dapati kepada selamat akan satu jalan. Fa in suila, maka jika dia ditanya amma ya'lamu tentang sesuatu yang dia tahu tahqiqan. Taunya itu yakin. Yakin binasin dengan dasar nas. Nasnya yang zahir min kitabillahi daripada kitab Allah azza wajalla atau binasi ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan nas hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma jaa an min tariqin mausukin daripada apa yang datang darinya dari jalan yang terpercaya au ijma'in atau dari hasil ijma' au qiyasin atau dari hasil kias jali yang kiasnya kias jali bukan kias kopi karena kias ada kias jali ada kias kopi afta baru dia memberikan fatwa jadi udah direnungin dulu dasar Al-Qur'annya ada dasar hadisnya ada Masya Allah dasar ijma dasar kiasnya ada kiasnya pun kias jali Baru memberikan fatwa, ini ulama akhirat. Berarti yang jauh-jauh aja, bukan ulama akhirat. <laughs> Masya Allah. Ya, berarti yang jauh-jauh aja belum tentu ulama akhirat. Kalau kita pakai ukurannya ini. Yang kedua, wa in suila amma yasukku fihi qala la adri. Wa in suila dan jika dia ditanya amma yasukku tentang sesuatu yang dia ragu fi padanya sesuatu itu qala dia berkata la adri aku enggak tahu. Jadi dia jawabnya enggak tahu. Jadi memberitakan daripada kejujurannya. Ini enggak tahu dibilang enggak tahu, ini dapat pahala. Enggak tahunya karena memang enggak tahu. Dia bilang kagak tahu. Ini orang pinter juga. Orang cerdas juga. Kalau enggak tahu jawabnya, kalau enggak tahu jawabnya enggak tahu. Namanya sesuai. Yang berabe nggak tahu dia jawab-jawab aja, ini nggak pinter walaupun tampangnya pinter. Hmm. Karena itu berarti cerdas ketika dia nggak tahu jawabannya, nggak tahu berarti dia cerdas pinter. Makanya nanti ada ya, la adri nis pula ilmi, entar kita lihat. wa insulin amma yasunuhu bi wa takhminin ihtato. wa insu'ila dan jika dia ditanya amma tentang sesuatu ya zunuhu yang dia duga kuat kalau tadi dia ragu ini dia duga kuat bijtia'din dengan pakai ijtihad jadi dia pakai ijtihad wa dan kira-kira ya eh nah maka dia hati-hati dia sudah asal ijtihad dia sudah kerahkan segenap kemampuan hukumnya untuk memutuskan hukum untuk memutuskan peristiwa ini apa gerangan hukumnya dia sudah keluarin semuanya. Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Tapi dia masih belum berani jawab. Apa yang dilakukan? Eh, tato dia hati-hati. Kemudian wadafa' dia berikan, ya. Dia tolak an-nafsi daripada nafsunya. Dia tolak nafsunya. Wa ahala dan dia pindahkan tuh pertanyaan ala ghairi kepada orang lain. Dipindahkan kepada orang lain. wa in kana fi ghairihi ya. ya. jika ada pada orang lain itu kecukupan ya. jadi kalau orang lain dilihat ada cukup bisa gitu ya hadza wal hasmu inilah keteguhan kenapa li anna taqalluda khatarul ijtihadi azimun karena bahwa mengikuti ya mengikuti kebahayaan ijtihad itu sangat besar. Besar sekali. Kebahayaannya besar. Jadi jangan sembarangan. Apalagi kita orang terpengaruh, lalu kita memberikan fatwa, fatwa kita tergelincir, didengar oleh orang banyak, diikuti nama orang banyak. Ini kan yang bahaya. bahaya kalau kita enggak bisa seperti zaman kemarin kan zaman corona orang banyak banget beri fatwa Masya Allah saya menyaksikan itu Ya Allah Minta tafsir-tafsirin aja ini ada yang menafsirkan apa Corona bakal selesai ya tahun segini tahun segini udah ini, eh. saya ngelihat itu astagfirullahalazim Ya Allah ternyata salah semua. <laughs> ya, salah semua berakhirnya sampai dua tahunan lebih. <laughs> Kenapa? Karena kita nggak tahu tentang ini. Jangan kita kalau kita nggak yakin, jangan kita jawab. Ini tadi kan sudah yakin sudah apa? Sudah sahih hasil ijtihad namanya sudah zon dugaan kuat. Uh, ulama akhirat dikasih yang lain aja. Wa fil khabari dalam sebuah hadis al ilmu salah satu Ilmu itu ada tiga kitabun natikun. Pertama adalah kitab yang bicara. Nah, uh, maksudnya kitab yang bicara kitab yang jelas ilmu jadi kita kalau ngaji pakai ilmu ya. pakai kitab namanya kita kalau pakai kitab namanya pakai ilmu yang kedua adalah wasunnatun qa'imatun sunnah yang berdiri, sunnah yang tetap ya. sunnah nabi ya. pakai sunnah nabi ada hadis-hadis nabi dan sebagainya yang kedua wala adri tidak tahu. Jadi wala adri itu orang ilmu juga. Jadi wala adri itu termasuk daripada ilmu. Jadi jangan malu menjawab enggak tahu. Saya enggak tahu ya. Saya belum tahu. Qala Sya'biyu berkata oleh Syekh Syabi la adri nisful ilmi kata beliau kata-kata la adri itu adalah setengah ilmu jadi kalau kita ngomong la adri itu setengah ilmu dan itu dikatakan kata beliau termasuk daripada warok jadi orang kalau menjawab la adri itu termasuk wal Dia enggak tahu Dibilang la adri Dan dikatakan dia sungguh Telah beramal dengan ilmunya Dan dia telah berdiri Dengan halnya dengan sifatnya yang baik Dan dia mengatakan La adri dia mendapati pahala ya, Seperti pahala Orang yang tahu dan dia berdiri dengan halnya, dengan sifat mulianya, dan dia beramal dengan ilmunya. Apa yang beramal dengan ilmunya? Yaitu la adri. Karena dia tahu kalau orang kaget tahu jawaban yang yang benar adalah adri. Itu yang namanya ilmu. Ya, kalau orang kagak tahu dia jawab kesono kemari kesono kemari namanya bodoh. Ustaz Yusuf Mansur dulu saya ingat betul dia lagi acara di RCTI ditanya tentang masalah masalah fikih dia bilang saya nggak tahu besok kagak dipakai lagi <laughs> harusnya itu dipakai Kenapa? Karena dia bilangnya benar la atri nggak tahu. Karena dia nggak tahu, jadi dia bilang nggak tahu. Yang berabi itu ketika nggak tahu dia jawab kemana-mana. Ada orang ditanya tentang tetangga, ditanya dia, Pak Ustad, tetangga yang paling yang paling dekat siapa? Jawaban dia adalah istri. Di mana nyambungnya nyambung nggak? Nyambung tetangga yang paling dekat istri nyambung nggak? Oh, lah nggak tahu juga nih. Tetangga yang paling dekat siapa? Tetangga ada tiga pak, ya, tiga kerudukannya. Pertama tetangga Tetangga Muslim keluarga ini paling dekat, kedua tetangga Muslim, ketiga tetangga kafir. Ini tetangga juga, ketiganya mempunyai hak sekalipun orang kafir. Enggak boleh kita jahat sama orang kafir sepanjang dia siap hidup damai dengan kita. Dan kita ada orang kafir, orang kafir, Wah, boleh. Islam begitu. Nah, yang paling dekat yang mana? Tadi yang pertama, tetangga kita dia orang Islam, keluarga kita adik atau abang atau encing atau encang. Kalau kita punya makanan yang pertama kali kita bagi, yang dimana kita nggak bisa bagi semua rata, cuma kita bagi cuma satu doang. Yang mana yang kita pertama kita bagi? Yang itu. Bukan bini kita, bini kita mah kewajiban kita. Ini ada orang jawab begitu berfatwa. <laughs> inna lillahi wa inna hmm. Jadi orang masuk TV belum tentu hebat juga. <laughs> wa man sakata dan siapa yang diam haitsu la yadri nillahi ta'ala ya wa man sakata haitsu la yadri nillahi subhanahu laysa bi aqala ajran mimma yantiku li anna al i'tirafa bil ja'ri ashaddu ala nafsi wa man sakata dan siapa saja yang diam? apabila ditanya tentang satu masalah. Jadi dia hai ladri sehingga dia enggak tahu. Lillahi subhanahu wa taala karena Allah taala subhanahu wa taala. Jadi dia diamnya karena Allah. Laisa biaqolan ajran mimma yantikut. Dia itu tidak kurang pahalanya daripada orang yang bicara daripada orang yang bicara nggak kurang pahalanya kita mau cari pahala cari apa nih kalau <laughs> oh, kita pengen cari pahala ketika kita nggak tahu jawab jawabannya adalah la adri bukan kita jawab kusono begitu kenapa li anal bil jahli ala nafsi karena bahwa mengakui dengan kebodohan itu lebih berat atas nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu ditobiati tertipu dengan bangga. Nafsu itu kalau bangga-bangga itu senang. Bisa jawab tuh ditobiati begitu. Senang bisa jawab. Senang banyak duit. Senang dipuji-puja. Gitu ya dielukan dielu tenapsu nafsu senangnya begitu. Nah, ketika dia mampu mengatakan la adri, karena memang dia la adri, dia enggak tahu, tapi dia berani jawab. Nah, itu pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena melawan arus nafsu. Masya Allah. Begitulah seharusnya kita. Nah, dikatakan di sini faha maka beginilah kanat adalah adatu sahabati so adat sahabat so wasalafi dan salaf radhiyallahu anhu begitu. Itu adatnya. Wallahu a'lam bisawab. Nanti kita baca faha kanat adatu sahabati so wa